Masih selanjutnya, pemirsa, sebanyak 3 dari 30 orang yang dalam status suspek corona di Kota Bekasi, Jawa Barat, kini dirawat di ruang isolasi meski belum terkonfirmasi positif corona. Melalui juru bicara pemerintah Kota Bekasi Kamis pagi secara resmi menyatakan terdapat 30 orang warganya yang terindikasi suspek corona. 30 orang yang terindikasi suspek corona hingga kini dalam kondisi stabil. Di antaranya 3 orang masih dalam tahapan isolasi, 16 orang dinyatakan sembuh, dan 5 lain yang masuk dalam daftar orang dalam pengawasan. 2 orang dinyatakan negatif dari hasil laboratorium, sementara 6 orang selesai dipantau. Pihak pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat turut serta secara dini memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 10 Maret 2020 merilis 30 pasien yang tersuspek virus corona. Berdasar dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan itu 3 dan telah selesai dari pengawasan itu 6. Jadi jumlah yang pasien dalam pengawasan itu 9. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP itu 5 orang. Dan pasien yang sudah selesai dipantau itu 16.